sana sama kita juga belum sampai ke sana. Kita cari yang baru, sensasi baru yang kayak kita sama-sama baru. Sekalian nonton bola atau gini? Iya, request. Kamu udah nyiap? Gak kaget sih, karena kan tidurnya kan bareng-bareng. Kecuali tidurnya gak bareng, tiba-tiba bangunnya ada gitu. Sarapan apa masih disediain? Omelet, telur rebus, kata emang sesuai request aku sih. Kemarin kan emang kita lagi diet banget dan emang supaya bajunya muat. Jadi kita makannya tetap diatur, jadi dibuatin sarapan telur rebus. Jadi omelet. Requestnya yang gampang, alhamdulillah. Itu masakan pertama Ciki? Itu. Iya. Sama ada sih, dia buat barbecue gitu ya. Dan emang ternyata dia bisa masak juga gitu, dan emang gue gitu. Bukan bisa masak, bisa mencoba melayani masak gitu. Ya ini Cika sendiri sama Rizky sendiri gimana ya? Udah ada rumah sendiri kah untuk ya. Buat sendiri atau masih enggak sih, aman semuanya, udah emang siapin dari awal gitu. Kalau untuk soal tempat tinggal memang dari awal kita udah omongin juga sih. Ciki, minggu lalu kakak sendiri bilang Rizky sosok pria yang gentleman ya. Mungkin bisa diceritakan maksud dari sosok gentleman ini, karena kan menghadap ya. Orang tua kan langsung. Ya karena kan mungkin aku memang adik paling kecilnya bungsu, jadi kayaknya nih banyak banget yang harus dilalui sama Mas Ki nih. Jadi dari orang tua, terus kakak-kakak juga harus minta izin. Jadi ya mungkin itu yang dilihat salah satu ya keberanian aja sih. Karena kalau dilihat kan kakak-kakak aku kan, wah dia pengawal aku banget gitu loh. Jadi apa-apa pasti harus berhubungan sama kakakku dan orang tuaku gitu. Tapi bukan berarti mantu-mantunya gak gentleman. Pasti kayak semuanya juga gentleman pasti. Tapi mungkin gimana tuh? Enggak sih, ya itu aja sih. Gimana Ki, grogi gitu gak Ki ketika menghadap keluarganya? Enggak sih, karena diberaniin karena emang mau gak mau gue harus lewatin. Dan emang pada saat ini kan emang gue udah di posisinya siap gitu. Jadi ya udah gitu, kalau emang boleh dilanjutin, kalau enggak ya kok gak apa-apa gitu kan. Yang penting coba. Dan alhamdulillah diterima dengan baik. Dan alhamdulillah juga gue sekarang sama Citra udah sah gitu. Setelah kemarin sah nikah, langsung dikebut punya anak ya? Sebenarnya sih nggak nunda sih ya, sedikasinya aja sih sama Allah. Jadi kita abis ini mau liburan, abis itu kita ada stripping bareng. Jadi ya udah, kalau misalnya punya anak juga produsernya tiba-tiba bilang, Pes, lo nggak usah KB, kalau mau punya anak juga ntar ceritanya bisa dibuat punya anak. Komplit berarti paketan ya? Iya. Paket, nggak hemat. Emang rencana liburan kemana? Ke Italia, ke Roma, ke Milan, sama ke Helmut. Dolmai. Kalau tahun baru di sana atau bagaimana Pak? Enggak sih, kalau tahun baru emang dari dulu ini juga salah satu obrolan aku sama Mas Ki dari awal. Jadi kalau tahun baru memang harus sama keluarga gitu. Jadi kita pulang sebelum tahun baru. Kenapa pilih Italia? Kenapa pilih Italia? Karena nggak tahu ya, tiba-tiba karena ada AC Milan juga waktu dulu ngomong gue favorit, dan gue sempet kesana sama Citra juga belum sempet kesana. Kita cari yang baru, sensasi baru yang kayak kita sama-sama baru. Sekalian nonton bola atau gimana? Iya, request.